ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدء وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin, ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di majelis salah satu dari majelis-majelis ilmu yang diharapkan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, karunia, ketentangan, ketenteraman dan ketenangan di dalam diri kita dan hadir di majelis ini untuk mendapatkan dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah Taala kami akan mengkaji sebuah hadis, yaitu Abu, Abu Khair min hadis Muad Ibn Jabal radhiyallahu anhu tentang pintu-pintu kebaikan yang terungkap dari hadis Muad bin Jabal radhiyallahu taala an. Qala radhiyallahu taala anhu berkata Muad bin Jabal radhiyallahu anhu kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin pernah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan fa asbahtu yawman qariban minhu maka pada satu hari aku berada atau berjalan dekat bersama dekat dengan beliau. Wanahnu nasir ketika itu kami sedang berjalan. Fakultu maka aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhirni bi amalin yudhiluni al jannah, wa yubaiduni anin nar. Beritahukanlah kepada aku suatu amal ibadah Suatu amal perbuatan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Qal maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam "Laqad sa'alta an 'azhim". Sesungguhnya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu laysirun 'ala man yassarahullah 'alaihi. Dan sesungguhnya hal tersebut adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah terhadap perbuatan tersebut ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu wa tuqimus shalah engkau menegakkan salat wa tu'tiz zakah engkau menunaikan zakat wa ramadhan engkau berpuasa di bulan Ramadan wa bait dan engkau melaksuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah thumma qala kemudian beliau nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala adulluka ala abwabil khair maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan as-sawmu puasa adalah perisai Wassadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un nar kama yudfi'ul ma'un nar dan memberikan sedekah akan memadamkan api dosa memadamkan atau menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api wa salatul fi min jawfil leil dan solatnya seorang di tengah malam thumma qal thumma كتمؤد بن جبل كمدين بلي ونبي صلى الله عليه وسلم في من باشا فيلما الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Dan mereka selalu berdoa kepada Tuhannya. Dengan penuh rasa takut dan harapan. Serta mereka menafkahkan apa yang, yang dirizkikan kepada mereka. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang dipandang mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian kata Muad bin Jabal, thumma qal, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli?" Maukah engkau aku beritahukan tentang pokok dari semua urusan? Wa amudihi dan tiangnya, wa dhirwati sanamihi, serta puncak kemuliaannya. Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata iya wahai Rasulullah. Qal, maka beliau bersabda. Rasul amril Islam. Pokok dari semua urusan adalah Islam. Wa amuduhu was salah. Tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihil jihad. Dan puncak kemuliaannya adalah berjihad. Yaitu berjihad di jalan Allah. Thumma kal, kemudian beliau s.a.w. bersabda. Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. maukah engkau aku beritahukan kunci dari itu semuanya kultu bala ya nabi Allah aku berkata iya wahai nabi Allah maka beliau memegang lisannya kal kemudian beliau berkata kufa alaika hadha kufa alaika hadha tahanlah atasmu akan benda ini yaitu tahanlah lisanmu jagalah lisanmu Fakultu ya Nabi Allah Maka berkata wahai Nabi Allah Wa inna lamu Bima natakallamu bihi Apakah kita akan diberi azab Akan diberi sanksi lantaran apa yang kita ucapkan Fakal Maka beliau bersabda Sakilat ka ummuka ya Engkau ibumu kehilangan engkau wahai Mu'ad Wahal yakubbun nasa finnari fin ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim bukankah manusia bukankah manusia diseret dan dilemparkan dari batang hidung batang hidung mereka dia dalam api neraka lantaran karatan-karatan lisan mereka Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan kalau Imam At-Tirmidhi berkata hadis Hasan Sohih Dan disuhihkan oleh al Imam Al-Albani Rahmatullah Alayhim Ajma'in Ikhwanifillah kaum muslimin dan kaum muslimat Rahimani wa rahimakumullah Hadith ad ini Adalah hadis yang agung hadis yang mulia Yang di dalam di dalamnya terdapat pedoman Bagi kita Bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat Hadis ini Apabila kita menelusuri... Banyak sekali ilmu... Yang bisa diambil dari hadis ini. Maka kami akan menguraikan... Satu persatu... Kalimat-kalimat... Dan untayan-untayan kalimat... Nabi SAW... Yang disebutkan di dalam hadis ini. Dari Mu'ad bin Jabal... Seorang sahabat yang dicintai oleh... Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda kepada Mu'ad... Ya Mu'ad, inni uhibbuka... Wa ya Mu'ad... Aku sungguhnya aku cinta kepada engkau. Ini merupakan mengkobah kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu anhu seorang pemuda yang alim yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para ulama di yaumil qiyamah atau di surga yaitu Muad bin Jabal radhiyallahu an. Beliau menceritakan tentang perjalanannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam safar. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Perjalanan para sahabat dan Nabi sallallahu adalah perjalanan untuk beribadah kepada Allah taala. Tidak ada perjalanan mereka yang bermaksiat pada Allah taala. Ima pergi umrah atau haji atau berhijrah atau perjalanan mereka adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah kaum jihad umat yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, maka perjalanan-perjalanan mereka, Rasulullah SAW, dan para sahabatnya adalah perjalanan yang penuh dengan arti. Perjalanan-perjalanan menentukan perjalanan umat ini untuk kemudian hari. Ketika muad bersama Nabi alaihi salatu wasallam kata beliau maka pada suatu saat pada suatu hari aku berada dekat dengan beliau ini menunjukkan bahwa tidak setiap saat perjalanan mereka mereka selalu dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam karena banyaknya sahabat dan masing-masing sahabat ingin supaya berjalan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entah untuk bertanya atau melihat perilaku beliau atau mendengarkan zikir yang beliau ucapkan dan seterusnya. Maka suatu kesempatan ada pada Muad bin Jabal dalam perjalanan tersebut, beliau dekat bersama Nabi alaihi Maka beliau tidak menyia waktu. Kesempatan yang baik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengambil kesempatan emas itu untuk menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni jannata wa yubaiduni anin Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku suatu amal, amal ibadah, amal kebaikan, amal perbuatan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka pertanyaan ini dari seorang sahabat yang mulia, sahabat yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan ini adalah merupakan dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah dan merupakan bantahan bagi sekelompok dari umat ini yang mereka mengatakan tentang orang yang beribadah kepada Allah untuk mendapatkan surga atau menjauhkan dirinya dengan harapan menjauhkan dirinya dari dari api neraka berarti mereka tidak ikhlas di dalam ibadah mereka. Ini adalah pemikiran yang menyimpang dari tuntunan Quran dan Sunnah. Seandainya pertanyaan ini atau ketika Mu'ad pertama bertanya beritahukanlah kepada aku satu amal yang dengannya aku dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka Seandainya itu adalah pertanyaan yang salah, atau seandainya pertanyaan ini menunjukkan ketidakikhlasan seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, sebagian dari kaum sufi yang mengatakan orang yang beribadah pada Allah hanya untuk menjauh, mendapatkan surga, berarti mereka tidak mukhlis, bahkan ada yang mengatakan berarti mereka musyrik. Karena hakikat ibadah pada Allah adalah semata-mata untuk Allah untuk mendapatkan cinta Allah. Menafikan keinginan seorang ketika beribadah untuk mendapatkan ampunan Allah. Mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan janji-janji Allah. Dan menjauhkan diri dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya pertanyaan ini salah. Maka tentu Nabi Alaihi Wasallam akan bertanya kepada akan berkata kepada Muad, wahai Muad, Beribadahlah kepada Allah semata-mata karena Allah, jangan karena untuk masuk surga atau untuk jauh dari api, terhindar dari api neraka. Tetapi tatkala beliau tidak mengomentari, bahkan justru sebaliknya. Nabi alaihissalam mengatakan kepada Muad bin Jabal, "Laqad sa'altani an laqad sa'altani an azim. Sesungguhnya engkau telah bertanya kepada aku tentang sesuatu yang amat besar." Maka, ini menunjukkan bahwa ibadah seseorang tatkala dia menyembah Allah, melakukan amal-amal kebaikan, menghindari dari amal-amal yang -amal diharamkan oleh Allah Ta'ala, untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga yang Allah janjikan, dan untuk menyelamatkan dirinya dari azab api neraka adalah merupakan bagian dari keikhlasan dan tidak merusak keikhlasan seseorang, karena seandainya ini merusak keikhlasan seseorang maka tentu Nabi Alaihissalam akan menegur Muad bin Jabal. Apalagi Muad seorang yang beliau cinta dan beliau mengatakan ini hibuk kaya Muad, sesungguhnya aku mencintai yang kau Muad. Maka tidak mungkin Nabi Alaihissalam membiarkan orang yang dicintainya melakukan satu kesalahan di saat yang beliau beliau harus menjelaskannya karena takhirul bayan an hajah memnu bagi Nabi SAW menunda penjelasan di saat dibutuhkan adalah tidak boleh bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan bagi ulama oleh karena itu dengan hadis ini kita yakin betul bahwasanya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah dan menjauhkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bertentangan dan keikhlasan kepada kepada Allah, tidak beribadah kepadanya... Dan inilah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Al Karim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin lil muttaqin dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, kepada ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas -luas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka mengharapkan ampunan Allah, surga Allah, rahmat Allah ketika kita beramal adalah murni bagian dari keikhlasan dalam beribadah. Tidak bertentangan dengan keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi urusan yang amat besar karena Nabi alaihi salatu mengatakan laqad sa'altani an azim. Sesungguhnya engkau telah bertanya kepada aku tentang suatu urusan yang besar. Karena tidak gampang seorang masuk dalam surga Allah dan selamat dari azab dari adab Allah memerlukan perjuangan, memerlukan akidah yang benar, memerlukan tauhid yang mukhlis yang murni kepada Allah taala. Memerlukan kesungguhan Untuk mendapatkan ampunan Allah. Mendapatkan rahmat Allah. Surga Allah. Dan terhindar dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini membatalkan anggapan tersebut. Membatalkan penyimpangan tersebut. Kemudian kata Nabi alaih salatu Wa innahu la yasirun ala man yassarahu allahu alaih. Dan sesungguhnya hal tersebut untuk mencapai suatu amalan Yang dengannya seorang dimasukkan surga Dan dijauhkan dari api neraka Adalah sesuatu yang mudah Tetapi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahwa Dari hadis ini ada dua hal penting Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya Wahai Rasulullah Beritahukanlah kepada aku satu amal Yang memasukkan aku ke dalam surga Ini menunjukkan kemauan beliau kemauan seorang hamba untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amal ini tidak bisa dilakukan tanpa pertolongan Allah taala tanpa kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu apabila ada dorongan dalam diri seorang. Ada keinginan yang betul-betul murni. Yang ikhlas dalam diri seorang. Untuk mendapatkan surga Allah. Mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan ampunan Allah. Maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Karena Allah maha mengetahui hati manusia. Allah maha mengetahui hati manusia. Orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang benar-benar dan orang-orang munafik itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ada keinginan dalam dirinya untuk mendapatkan ridho Allah, surga Allah dan untuk terhindar dari azab Allah, Allah mengetahui mereka. Niat-niat mereka yang baik, yang solehah maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala wa innahu la ala man Sesungguhnya hal ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah taala berfirman tentang keinginan dan usaha. Allah berfirman tentang mujahadatun nafs. Yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, ayat yang terakhir. Dan orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, maka kami akan membukakan baginya jalan-jalan kami. Jadi, ada keinginan, ada usaha, ada kesungguhan dari seseorang, maka Allah akan menolong orang tersebut. Allah menolong orang itu, bahkan membukakan jalan-jalan baginya. jalan-jalan kebaikan untuk dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintai dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk mendapatkan ridho Allah dan suatu perbuatan baik. Dan ini pula yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra yang sering kami bawakan. Wa man al akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, barang siapa menghendaki ada kemauan untuk mendapatkan akhirat, tetapi apakah berpangku tangan? Tidak, dan dia bersungguh-sungguh mengupayakan akhirat itu, dan dia orang yang yakin pada Allah, beriman kepada Allah, maka orang-orang yang demikian itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas usaha mereka. Artinya ditolong oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu pula karena kelemahan manusia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Muad bin Jabal setiap setelah salat salat lima waktu, ya Muad, jangan kau tinggalkan setiap selesai salat lima waktu. Hendaknya engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah tolonglah aku Agar senantiasa berzikir kepada engkau Agar senantiasa mensyukuri, bersyukur kepada engkau Dan agar senantiasa memperbaiki amal ibadahku Oleh karena itu seorang hamba Dan kelemahan yang ada padanya Dia memerlukan kekuatan Adapun kekuatan dalam dirinya tidak cukup Tanpa kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita dianjurkan sering membaca la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari apa yang sering kita baca dalam salat kita pada setiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Karena tanpa pertolongan Allah, seorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi S.A.W menjelaskan Tentang Apa saja amalan-amalan Yang dengan amalan itu Memasukkan seorang hamba ke dalam surga Dan menjadi sebab Seorang masuk dalam surga Dan dihindari dari adab api neraka Maka yang pertama disebutkan oleh beliau adalah Tauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini kunci, jadi kunci surga Seorang tidak mungkin masuk surga Tanpa tauhid Kata beliau alaih salatu wassalam. Ta'budullaha wa la bihi syai'an. Engkau beribadah menyembah Allah. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka tauhid adalah misi para ambiya. Misi para rasul. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Ta'ala. Kecuali untuk mengajarkan yang pertama kali kepada manusia. Agar mereka bertauhid. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini akidah kita kaum mukminin, Akidah kaum muslimin. Akidah Islam. Yaitu menegakkan tauhid. Di muka bumi ini. Agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Yang menciptakan mereka. Yang menciptakan langit dan bumi. Dan tidak menyekutukan Allah dengan dengan sesuatu. Ya ta'budullaha wa la Engkau menyembah Allah. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sesuatu apapun. Maka kewajiban seorang mukmin adalah menghindar dan menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang tampak. Harus dijauhi. Dan tauhid pada Allah taala merupakan syarat mutlak bagi seorang mendapatkan ridha Allah, bagi seorang mendapatkan surga Allah dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua waktu qimus shalah. Engkau menegakkan salat. Karena sholat adalah ibadah atau rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan sholat adalah merupakan ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh rasul-rasulnya dan umat-umat sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka beribadah menegakkan sholat ya dan sholat adalah ibadah pertama yang dihisab di kiamat kelak bagi seorang hamba. Maka dari itu apabila seorang salatnya baik dan diterima oleh Allah taala maka ada harapan amalan-amalan ibadah lainnya akan diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi kalau salatnya rusak salatnya tertolak salatnya tidak diterima oleh Allah azza wajalla maka amal-amal ibadah lainnya akan tertolak pula oleh karena itu janganlah kita menggampangkan masalah salat jangan kita meremehkan masalah salat diri kita dan keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita harus betul-betul diperhatikan tentang sholat ini. Kemudian yang ketiga waktu zakah amalan yang ketiga adalah engkau mengeluarkan menunaikan zakat untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia, menjaga hubungan dengan orang muslim yang kaya dengan yang miskin agar tidak terjadi ketimpangan yang jauh antara kehidupan orang-orang kaya dengan orang-orang yang fakir dan masakin. Dan agar orang-orang yang fukoro masakin mencintai orang-orang kaya. Karena mereka mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk orang-orang miskin tersebut. Dan ini menjaga keamanan, ketentraman dalam suatu masyarakat. Yaitu apabila ekonomi mereka baik. Dan salah satu utama, faktor utama adalah dengan orang-orang kaya mengeluarkan zakat mereka. Dan memberikan kepada yang yang berhak. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dua yang pertama. Ta'budullah wa la tusyriku bihi Engkau beribadah menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan dengan sesuatu. Kemudian menegak, menegakkan salat. Ini untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengeluarkan zakat adalah hablum minannas. Agar menjaga hubungan dengan dengan manusia. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa sumu Ramadan." Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah kewajiban diri kita untuk mensucikannya, membersihkannya. Hak dari jiwa kita. Karena dan puasa itu adalah la'allakum tattaqun agar kamu bertakwa, agar kamu membersihkan dirimu dari penyakit-penyakit hati. Membersihkan dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saum atau puasa Ramadan Mudah-mudahan sebentar lagi bulan Ramadan datang dan kita disampaikan oleh Allah taala pada bulan Ramadan dan diberikan hidayah, taufik dan kekuatan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan yang mulia tersebut. Jadi puasa adalah merupakan sarana untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, hati kita dari sifat-sifat yang buruk melatih diri kita bersabar dalam menahan diri dari suatu yang tadinya dihalalkan tapi kemudian dilarang untuk waktu yang yang tertentu maka puasa adalah merupakan bagaimana seorang membersihkan dirinya mensucikan jiwanya dan bersabar menjalankan perintah Allah subhanahu wa taala dalam bentuk menahan diri. Dari semua yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian bait dan engkau menunaikan dan engkau melaksanakan ibadah haji di baitullah. Ya ibadah yang penuh dengan kepayahan perjalanan yang yang jauh yang memerlukan fisik yang kuat iman yang kuat harta yang cukup perbekalan yang cukup. Ya. Dan ibadah yang menggabungkan antara macam-macam ibadah. Ibadah harta dan ibadah fisik. Ibadah badan. Dan dengan pula ibadah hati. Karena orang yang berpuasa diperintahkan untuk menjaga lisannya. Menjaga perbuatannya. Terutama di saat dia dalam keadaan ihram. Maka rukun Islam yang lima ini adalah sudah sempurna. Disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membentuk kepribadian seorang mukmin yang soleh dan akan selamat dari adab Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi amal yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah lima dari rukun iman, rukun Islam yang merupakan perintah Allah Taala kepada setiap orang mukmin, yaitu itu sebagai amal yang dengannya seorang yang dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian ketika melihat bahwa Muad bin Jabal radhiyallahu anhu ya seorang yang semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan sehingga dia bertanya kepada Nabi Alaihissalatu Wasallam Tunjukkanlah pada aku satu amal yang dengannya masukkan aku dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka maka Nabi SAW setelah melakukan menyebutkan yang wajib itu lima rukun Islam kemudian beliau menyebutkan amalan-amalan tambahan karena melihat bahwa kondisi Muad bin Jabal sebagai seorang pemuda yang taat yang berilmu maka dia semangat beribadah pada Allah Taala maka Nabi Alaihissalam menambah perta amalan membuka pintu-pintu baginya dengan mengatakan wahai Mu'ad ala adulluka ala Abu abil Khair wahai Mu'ad maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan pintu-pintu kebaikan menunjukkan bahwa kebaikan banyak pintunya dan pintu-pintu kebaikan dalam Islam ini sudah sangat banyak sudah cukup. Tidak ada satu kebaikan. Melainkan semua sudah disampaikan. Oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu keburukan. Kecuali telah disampaikan pula. Oleh Nabi Wasallam Maka dari sinilah agama ini sudah sempurna. Kita tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan. Atau mengadang mengadakan hal-hal yang tidak ada contohnya. Dari Rasulullah SAW. Melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak ada contohnya dari beliau. Untuk kemudian kita beranggapan. Seakan-akan menyempurnakan agama Allah Karena agama Allah ini sudah sempurna Maka Nabi mengatakan dalam hadis ini Maukah engkau aku tunjukkan Satu pintu-pintu kebaikan Kemudian beliau menyebutkan Tanpa menunggu jawaban dari Mu'adzin bin Jabal Beliau langsung mengatakan as sawmu junnatun Puasa adalah junnah Puasa adalah perisai Perisai yang dengannya kalau di dunia seorang bisa menahan dirinya dari perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di akhirat kelak puasa adalah sebagai perisai dari azab api neraka. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, beliau bersabda, "As-saumu junnatun yastajinnu bihal 'abdu qiyamati minan nar." Bahwa saya puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari azab api neraka di hari kiamat kelak. Di puasa adalah merupakan perisai Orang yang banyak puasanya Maka insyaallah dia banyak menghindar dari perbuatan maksiat Kemudian kata beliau Di antara pintu-pintu kebaikan adalah Memberikan sedekah Sedekah yang sunnah Kalau zakat sedekah yang wajib Yang sudah disebutkan di dalam Rukun Islam Pada permulaan jawaban ini tapi as tuh yang dimaksud di sini adalah sedekah sedekah yang bersifat sunnah, yang bersifat tatawu sukarela. Was -sodakoh. Kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan sedekah. Bahwa sedekah itu bisa memadamkan kesalahan seorang, memadamkan dosa seseorang karena dosa itu adalah panas. Dosa adalah apa? Panas, maka dia bisa dipadamkan dengan bersedekah. Sebagaimana air memadamkan api dan ini adalah merupakan tashbih. Ya perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Yang sangat jelas. Yang tidak perlu pertanyaan. Bagaimana sedekah itu memadamkan dosa seseorang. Karena Nabi sudah menjelaskan. bahwasanya sedekah memadamkan dosa seseorang. Sebagaimana air memadamkan api. Dan tidak ada orang bertanya bagaimana air memadamkan api. Karena sangat jelas. Ikhwan filah maka memberikan sedekah. Dan memperbanyak sedekah adalah bagian dari. Uh, amalan yang dengannya. Allah mengampuni dan menghapus dosa seorang hamba. Maka bila seorang merasa dirinya. Dan setiap orang berbuat kesalahan dan dosa. Hendaknya dia memperbanyak. Memberikan sedekah. Dan harapan mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Dan menghapus do dosa-dosanya. Kemudian yang kedua. Dari amalan yang menghapus dosa. Seseorang adalah sholat di tengah malam. Sholat tahajud Bangun di saat manusia tidur Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saat yang sangat Membantu seorang Untuk konsentrasi Untuk khusyuk Dalam mengadu semua permasalahannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha mendengar. Zat yang maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Zat yang malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya. Lalu tidak diberikan apa yang diminta oleh hambanya. Maka itulah saat yang paling indah untuk seorang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu pula Allah turun. Dan yang ditanya bagaimana turunnya. Allah turun ke langit yang terdekat dari bumi ini. Untuk mengampuni orang yang minta ampun kepadanya, memberikan orang yang berdoa yang memohon kepadanya dan memberikan uh, dan melindungi orang yang mohon perlindungan kepadanya. Eh, khwanifillah dan akhwati fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah tentang orang-orang dan hamba-hamba Allah yang taat pada Allah bahwa salat di malam hari merupakan dak bus -salihin. adalah merupakan kebiasaan, merupakan amalan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Yang mana mereka menjauhkan punggung lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka sedikit tidur di malam hari karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Jauh dari tempat tidur adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Yang banyak dilakukan oleh manusia di zaman kita ini. Naudzubillah. Jadi bangunnya jauhnya lambung-lambung mereka. Dari tempat-tempat tidur mereka. Ada untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk menyia-nyiakan waktu mereka. Untuk nonton sinetron. Bukan untuk itu. Atau nonton bola sampai ketinggalan sholat subuh. Dan seterusnya tidak. Tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya du'una rabbahum. untuk berdoa memohon pada Allah taala dengan khaufan wa tamaa antara cemas dan hara harapan mereka cemas khawatir kalau amal-amal mereka ditolak tapi mereka tetap berharap akan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala jadi ini merupakan amalan-amalan orang-orang yang yang soleh. Kemudian Nabi Alaihissalam menyebutkan kepada kepada Muad bin Jabal ala amri maukah engkau kau beritahukan tentang pokok dari semua urusan landasan bagi satu bangunan bangunan Islam tiangnya dan atapnya tiangnya dan kemuliaannya dan keindahannya maka mu'ad kemudian mengatakan iya wahai Rasulullah lalu beliau mengatakan bahwasanya rasul amri al-Islam Pokok dari semua urusan dari Islam, maka siapapun orangnya di antara kita, hendaknya Islam adalah menjadi pokok dari segala urusan kita. Pokok dari segala aktivitas kita, kita mengingatkan Islam dan kemuliaannya, dan bangunan apapun yang akan kita bangun, jadikan Islam sebagai fondasinya. Tujuan kita adalah untuk liiklah, kalimatillah. orang yang mempunyai ilmu, hendaknya ilmunya untuk Islam. Orang yang mempunyai harta andanya, hartanya untuk kemuliaan Islam dan seterusnya masing-masing dengan kemampuan dan nikmat yang Allah berikan kepadanya yang ditujukan kepada atau untuk kemuliaan Islam. Maka Amri kulli al Islam. Kalau orang-orang misionaris mereka di dalam misi mereka dengan semua profesi yang mereka miliki mereka tetap misio, misionarisnya atau misinya dikedepankan. Kalau dia seorang dokter, maka dia seorang dokter yang misionaris. Kalau dia seorang petani, maka dia menjadi seorang petani yang misionaris dan seterusnya. Maka mengapa kita sebagai orang muslim yang memiliki akidah yang benar, memiliki Quran dan sunnah. Kenapa kita tidak jadikan bahwa misi Islam sebagai misi kita bagaimanapun dan apapun profesi kita. Kenapa alul batil melakukan dengan 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 apa yang mereka miliki untuk menyebarkan kebatilan mereka. Kenapa ahlul hak tidak demikian? Kita seorang pejabat maka hendaknya Islam sebagai Rasul Amr jadikan sebagai puncak pokok dari segala segala urusan. Maka manfaatkanlah jabatan itu untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seorang kaya Gunakanlah kekayaan itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang berilmu, maka gunakanlah ilmu itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap muslim yang memiliki profesi ataupun yang memiliki keahlian dan kelebihan, mereka jadikan Islam sebagai rasul amr, sebagai pokok dari urusan mereka, maka insya Allah Islam ini akan akan maju ke depan. Agama Allah akan mendapatkan kejayaan di muka bumi ini. Tetapi sayangnya banyak orang muslim yang malu dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Yang malu dengan akidahnya sebagai seorang muslim. Padahal Islam adalah agama yang mulia. Allah memuliakan seorang hamba dan Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Ketika beliau berada di negeri Syam. Ketika beliau pergi ke negeri Syam beliau mengatakan. Bahwa saya adalah kami adalah ya kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan Islam. Allah akan merendahkannya. Allah akan menghina, menghinakannya. Maka dari itu letakkanlah Islam di atas kepala kita. Rasul Amr. Kemudian kata Nabi SAW. Wa sholat. Tiang dari Islam adalah Salat Ini menunjukkan bahwa Islam adalah bangunan. Yang memiliki landasan yang memiliki tiang maka tiang dari Islam adalah as -sholah. mengerjakan solat solat lima waktu yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Muslim untuk menegakkan solat ini karena pentingnya solat beliau mengulangi tentang solat ini bahwa tiangnya Islam adalah as -sholah. maka selama kaum Muslimin mereka menegakkan solat mereka cinta kepada Islam maka mereka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunan Islam akan tetap kokoh dan utuh. Selama kaum muslimin menjadikan Islam sebagai pokok urusan mereka. Dan sholat sebagai tiang daripada urusan-urusan mereka. Kemudian kata beliau alaih sholatu wassalam. Wadhirwatu sanamihil jihad. Dan puncak kemuliaan dari Islam ini adalah dengan jihad di jalan Allah. Orang yang mempunyai ilmu dia berjihad jalan Allah dan ilmunya. Orang yang mempunyai harta dia berjihad dengan Allah dan hartanya. Orang yang mempunyai tenaga dan pikiran dia berjihad dengan Allah dengan tenaga dan pikirannya untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta ini, untuk mendatangkan ketenangan pada manusia dan beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jihad menolong agama Allah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Harta atau ilmu. Atau pikiran yang cemerlang atau yang lainnya. Maka ini merupakan hal yang dengannya akan menjadikan Islam sebagai agama yang mulia. Dan mencapai puncak kemuliaannya. Kemudian Nabi SAW bersabda. Ala ukhbiruka kullih. Mau engkau beritahukan tentang suatu hal yang dengannya engkau akan menguasai itu semuanya. Kata beliau, iya wahai Nabiullah. Kata Mu'ad bin Jabal. Maka kemudian beliau mengatakan. Artinya beliau mengambil lisannya, memegang lisannya. Sallallahu alaihi wasallam. Lisannya yang mulia. Lisan yang terpelihara dari dusta. Lisannya yang hak. Beliau mengatakan. Kuffa alaika hadha. Jagalah bagi makan mulut akan ini benda ini benda yang tidak bertulang ini ya jagalah peliharalah ini menunjukkan kewajiban setiap orang, setiap muslim untuk menjaga lisannya. Karena lisan ini sangat menentukan. Terkadang seorang mengucapkan satu kalimat. Yang dia tidak menyadarinya setiap kalimat-kalimat baik. Mengangkat derajatnya dia mendapat ridho Allah sampai hari kiamat kelak. Tetapi ada kalanya seorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak menyadarinya. Dari kalimat yang buruk akan menjerumuskan dia ke dalam adab Allah ke dalam neraka jahanam karena kalimat yang diucapkan dia itu dan itu semua terucap dari li, dari lisan maka dari itu Nabi saw menyebutkan tentang bahaya lisan yaitu dengan seorang senantiasa menjaga lisannya kufa <tuh> alaika hada peliharalah tahanlah jagalah engkau akan benda ini yaitu benda yang ada di mulut kita lisan Kemudian Muad bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah kita akan diadab oleh Allah lantaran ucapan-ucapan kita? Maka Nabi SAW heran. Masa orang seperti Muad, orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang cemerlang, masa tidak paham tentang hal ini. Maka Nabi SAW mencela beliau, ya, artinya menegur beliau. Wahai Mu'ad, engkau ibumu kehilangan engkau. Ini kalimat yang menunjukkan bahwa Mu'ad dikritik oleh Nabi Wasallam Karena orang seperti Mu'ad kau tidak paham tentang masalah ini. Sekilat ke ya Mu'ad. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim. Atau ala Illa hasa'idu al-sinatihim. Bukankah manusia diseret dari batang-batang hidungnya. ...dilemparkan parkir ke dalam neraka, lantaran kotoran-kotoran lisan mereka. Maka di sini pentingnya seorang menjaga lisan, memelihara lisannya. Ya, ikhwanifilalah rahimani, hadis muat ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Di antara yang ada tentang bagaimana uh, perhatian seorang yang... Hidup di dunia ini Atau seorang yang beriman Akan ilmu Sehingga Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan pertanyaan para sahabat pada umumnya Adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bukan pertanyaan sia-sia Bukan pertanyaan untuk tertawa Terbahak-bahak atau untuk ditertawakan Tidak Tetapi pertanyaan mereka adalah untuk Suatu yang sangat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Ini sifat dari pertanyaan para sahabat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang perhatian seorang alim ya kepada muridnya, kepada penuntut ilmu. Yang mana apabila muridnya bertanya suatu pertanyaan yang berbobot, pertanyaan bermakna, maka dia menjawab dengan dengan jawaban yang padat jawaban yang memuaskan kepada murid itu. Maka bertanya dan menjawab adalah salah satu sarana dari sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu. Yaitu dengan soal. Dan pertanyaan dan jawaban dari orang yang yang berilmu. Dan ini telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Fas'alu zikri la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang berilmu kalau kalian tidak tidak mengetahui. Kemudian ah uh, perkataan Mu'ad bin Jabal. Wahai Rasulullah beritahukanlah pada aku satu amal. Yang dengannya aku masuk surga. Dan aku jauh dari azab api neraka. Ini menunjukkan bahwa amal ibadah. Amal kebaikan atau amal perbuatan. Adalah sebagai sebab. Sebab seorang dimasukkan dalam surga. Karena amal kebaikannya. Karena amal kebaikannya. Adapun uh, sebagai balasan atau sebagai uh, balasan bagi amal perbuatannya tidak atau sebagai ganti dari amal perbuatannya tidak tetapi sebagai balasan karena amal seseorang amal ibadah seseorang di dunia ini jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan di surga ya itu tidak, tidak sama sekali tidak sebanding amal seseorang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan nikmat Dan janji-janji Allah Balasan bahasa Allah yang diberikan kepada orang Yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu para ulama menyebutkan Bahwa amal adalah sebagai sebab Amal ibadah, amal soleh Sebagai sebab seorang yang dimasukkan ke dalam surga Dan bukan sebagai pengganti atau bayaran Tapi sebagai se sebab Dan sebagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Seorang masuk surga karena rahmat dari Allah azza wa jalla Kemudian hadis ini menunjukkan pula kepada kita tentang pertanyaan Mu'ad bin Jabal pertanyaan yang besar karena kaitannya dengan surga dan dan neraka. Ya surga dan dan neraka. Dan ketika seorang hamba berharap mendapatkan surga Allah dan takut dari adab Allah, ini merupakan perkara yang besar, bukan perkara yang kecil dan diremehkan. Sebagaimana sebagian orang meremehkan masalah ini. Ya, Naudzubillah ada kadang-kadang ketika bercanda ada orang mengatakan aku kalau di neraka banyak bintang filmnya, ya berteman dengan bintang-bintang film. Ini adalah merupakan istiza memperolok-olok, ya dan ini bahaya. Bisa jadi suara bisa kufur dengan ucapannya itu. Naudzubillah min dalik. Majelis seorang menggampangkan tentang ucapan-ucapan yang diucapkannya, apalagi berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang hamba untuk memohon taufik, memohon hidayah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan pada seorang hamba. Allah yang memberikan taufik yang menggerakkan hati seorang untuk melakukan amal kebaikan. Maka dari itu, setelah hendaknya seorang hamba. harus selalu minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal ibadah yang paling afdol yang paling utama adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat, kemudian zakat, puasa dan haji yang disebut dalam rukun Islam yang yang lima. Kemudian amal-amal ibadah lainnya yang bersifat sunnah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahaya dari lisan dan ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba apabila dia mengucapkan kalimat yang akan bisa menjerumuskan dia ke dalam azab Allah maka dari itu kita diwajibkan untuk menjaga lisan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya aku lu dan saya kira tidak ada pertanyaan subhanakallahumma bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته